Ya, pemirsa, Gubernur Jamil Harris menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh insan transportasi yang secara pribadi terus bekerja keras mendedikasikan waktu dan tenaga serta berjuang menghadapi berbagai risiko demi memberikan layanan yang optimal, memastikan masyarakat dapat bertransportasi dengan selamat, aman, dan nyaman. Hal tersebut disampaikan Al-Harris pada upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional 2024 yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada Selasa pagi. Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menyelenggarakan upacara Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2024 di lapangan kantor Gubernur Jambi, Selasa 17 September pagi. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harris sekaligus membacakan sambutan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Harris menyampaikan bahwa peringatan Harhubnas dapat dimaknai sebagai momentum untuk melakukan refleksi terhadap bakti dan karya yang telah diberikan di bidang transportasi untuk bangsa dan negara. Sesuai dengan tema peringatan Harhubnas tahun ini, yaitu Transportasi Baju Nusantara Baru, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor transportasi untuk menilik kembali hal-hal yang telah diraih 10 tahun kebelakang, berkomitmen menjaga keberlanjutan dari pencapaian tersebut, sekaligus membuat catatan peningkatan di masa-masa selanjutnya. Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Al-Harris menyampaikan terima kasih kepada seluruh insan perhubungan di Provinsi Jambi yang saat ini masih bisa bekerja dengan baik, meski terdapat banyak kelemahan baik di transportasi air maupun di darat, khususnya terkait permasalahan batubara, sehingga masyarakat masih merasakan ketidaknyamanan dalam bertransportasi. Untuk itu, Al-Harris mengimbau seluruh elemen, baik insan perhubungan, polisi lalu lintas, Satpol PP hingga masyarakat, juga ikut bersama-sama untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para pengemudi. Batubara kan memang tidak ada golongan kita. Kelemahan kita itu tidak bisa mencabut izin, sanksi nggak bisa kita beri pada pemilik tambang. Itu masalah kita. Tapi itu tadi, kalau bisa mengatur, tidak macet, itu prestasi kita sebetulnya. Tapi kan orang kan juga mengirimkan video-video lama yang macet dulu dikirim lagi kan, seolah macet besar kan. Nah, ini video macet-macet lama itu diulang-ulang lagi dikirim-kirim lagi sehingga warga melihatnya mulai ngasih komen yang aneh-aneh itu loh. Paham enggak? Ketika muncul video-video macet yang lama dulu, orang warga mulai menghujat gubernur, mulai mengatakan gubernur dan macam-macam lah ya. Nah, fakta tidak macet. Nah, ini saya bilang tadi, ketika ini bisa diatur tidak macet, ini prestasi sebetulnya. Ekonomi semua berjalan, rakyat juga lancar, ya kan? Kemudian juga kebutuhan-kebutuhan PLN juga sebenarnya terakomodir. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Powa mengatakan bahwa hingga sekarang, infrastruktur di sektor perhubungan yang ada di Provinsi Jambi memiliki kemajuan yang signifikan, baik perhubungan udara, darat hingga laut. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama dari Presiden Republik Indonesia kepada Gubernur Jambi Al-Harris. John Eka Powa menjelaskan penghargaan ini diberikan kepada Gubernur Jambi karena prestasinya yang ingin membuat transportasi di Jambi lebih baik melalui Dinas Perhubungan. Secara umum, Gubernur Jambi mendapat penghargaan dari Bapak Presiden melalui Dinas Perhubungan dengan Piala Wahana. Ini prestasi beliau. Ini terlepas dari apapun yang terjadi sekarang, secara umum pemerintah pusat melihat Gubernur Jambi mampu untuk melakukan tata kelola transportasi yang terkait dengan keselamatan dan ketahanan komunitas. Itu, ya. Harapan di Harhubnas ini, Pak? Harapan kita adalah semakin kita bisa memenuhi harapan kita sesuai dengan lima citra manusia insan perhubungan, itu bagaimana untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, kemudian kepedulian di dalam melakukan tata kelola transportasi, baik di darat, di wilayah tugas kami maupun terkait. Dan dari hari ke hari kita selalu berkoordinasi karena di sini ada dari berbagai komponen dari BPBD, dari Angkasa Pura, dari KSOP. Jadi kita semua berhimpun di kabupaten kota dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan pada masyarakat.
Pada peringatan Harhubnas kali ini, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi juga menyerahkan piala juara pertama pemilihan pelajar pelopor keselamatan jalan tingkat nasional tahun 2024 kategori teknologi dan penyerahan juara mini soccer. Selanjutnya juga dilakukan dengan penyerahan manfaat tabukan hari tua dan santunan kematian dari PT Taspek dan Korpri Provinsi Jambi kepada para ahli waris. Rian Chen, JEK TV, melaporkan.